Sorry. Iyalah, ya. Udah siap belum nih? Siap. Oh, rame kan? Bang, sabar ya. Bentar lagi jalan. Oke, kita sini dulu nih. Loh, silo banget. Kita turunin dulu ya. Mana sih? Ada. Masikin. Kalau lagi nih. Acara apa nih, Mas? Seperti biasa ya. Zina. Zina berjamaah. Hari ini JCM bab 4. JCM bab 4. JCM bab 4. Enggak berasa ya? Enggak berasa ya? Iya. Udah kempatan. Sempat vakum sebulan karena kan puasa lebaran. 2 bulan ya puasa. Betul. Terus apalagi kemarin lu enggak ada ya, aduh. Sepi banget men, enggak ada lu. Rame tapi gimana? Iya sih rame. Di backup ya. Di backup sama anak-anak. FGN ya, Jakarta FC. Iya, lu juga pada Raus. Sama JJ kemarin ya? Iya, sama JJ, gue minta tolong. Halo JJ, thank you ya. Ini belum datang ya. Oke Mas, ini kita lagi di mana nih Mas? Kita lagi di IKJ, di Planetarium atau Taman Ismail Marzuki. Oke, tim ya. Aduh. Dulu di sini Batam Merah, Pak. Gitu ya? Oh, sekarang kita udah di ini ya, di renov ya? Iya. Oke, lebih keren ya? Sosok modern arsitekturnya. Tapi sih bagus lah ya. Iya bagus ya. Ada wajah baru di IKJ ya. Ada pembaruan yang ya menyesuaikan dengan keadaan kota kan. Maksudnya mengarah ke kota yang lebih modern, lebih maju. Nah, bab 4 nih masukin nih. JCM bab 4. Kita tikum di tim Taman Ismail Marzuki. Terus kita kemana nih rutenya? Tujuannya kemana? Tujuannya ke JIS. Ke JIS, Jakarta International Stadium. Yang baru ya? Baru. Oke. Gitu. Tapi gue denger-denger di sana juga lagi ada acara nih. Hari ini ya? Iya. Ulang tahun Jakarta kan? Ya katanya sih tadi dapet info kan semua daerah tuh Jaksel punya acara, Jakun punya acara, terus Jaktim, Jakbar. Jadi setiap wilayah Jakarta itu karena ulang tahun Jakarta masing-masing juga ngadain acara. Masing-masing ngadain acara. Korwil anjay. Korwil. Ngadain acara sendiri. Cuman kan kalau yang DJ sendiri kayaknya masuk ke dalam deh. Dan kita bisa di pelataran. Gue juga penasaran sih, gue belum penasaran jujur. Sama pak, yeah. Juga belum. Sejak jadi. Sejak kemarin udah dipakai kan? Pas pembukaan, opening juga. Terus stadionnya Jakmania ya? Iya, Jakmania. Mantep banget ya. Keren emang nih Pak Anies. Setara internasional kan ya? Iya, setara internasional. Terbaik di Asia setahu gue. Nomor 1. Kapasitasnya paling banyak pak. Iya. Lebihin GBK loh. Setahu gue ya. Walaupun agak jauh di ujung-ujung iya, Jakarta Utara ya. Ya udah masukin. Kita masih lama nih. Apa bentar lagi jalan? Jam tujuan nih. OTW nih. Okay. Masal PA. Seperti biasa ya. Biasa. Tujuan lah. Sengaja banget. Ya udah. Oke lah. Nanti kita lanjut lagi ya. Sebelum jalan nanti kita on lagi. Abis itu video di jalan. Sampai di JIS. Oke, rutin tiap bulan insyaallah. Temen nih, kemarin banyak yang nanyain ke ini fixedgear famous katanya, "Bang, ini kapan nih ada lagi JIS lagi?" Ya tungguin aja ya. Pokoknya nanti posternya pasti ada ya. Pasti ada. Mepet-mepet hamin 2, hamin 1 kan. Pantengin aja deh. Yang tukang bikin tuh posternya. Hei, Kor. Ada tiket.
posternya jangan lupa dibikin. Poster apa dong? JCM buat bulan depan. Iya. Sibuk ngukur kilometer ya. Pakai busway. Iya, makanya gua pakai kereta. Iya. Ya udah Mas. Siap. Thank you banget. Thank you juga Mas. Ciao. Bang Kores, apa kabar nih? Nih teman-teman kalau yang nanyain poster-poster JCM nih. Bang Kores sih yang bikinin. Original. Oh iya, gue mau nanya nih. Untuk poster yang JCM ke bab 4. Gimana nih? Kok bisa ada ide temanya kayak gitu? Kan, polusi Jakarta ya kemarin? Iya, soalnya kan kemarin lagi ramenya tuh isu polusi Jakarta. Terus pas lagi masih nyari ide tuh malam pas bikin poster masih nyari ide gitu, kan. Nah, obrolan ya seliuran dari temen kayak Jakarta ini ya lepas pandemi malah polusinya menjadi-jadi. Sedangkan kan masyarakat tuh banyak kalau gue ngeliatnya kalau kritisnya ya masyarakat tuh banyak nilai pemerintah gimana sih ini sedangkan kan penyumbang polusi terbesar kan kendaraan ya kan. Jadi pemerintah ketika pemerintah bekerja harusnya kan kita juga ikut support dengan mengurangi polusi udara itu. Makanya gue juga kaget sih bang, jadi pas pagi-pagi tuh kan gue lihat di sosmed katanya Jakarta gila polusi terburuk ya, bener-bener terburuk kan, terburuk ya anjing dunia kata dunia bayangin ya teman-teman loh sedunia prihatin banget sih prihatin ya. Konsep dari poster itu paling menanggapi isu dari masyarakatnya aja. Kalau kita jangan selalu numbalin ke siapa aja lah, walaupun itu pemerintah atau pengendara lain gitu kan. Betul. Kesadaran dari masing-masing. Nah tuh kan bagus banget kan, jadi bukan sembarangan poster, jadi ada ceritanya di balik kita ya kan. Mungkin tidur. Oke. Ah, gojek orang. Tapi keren banget. Ini orangnya gojek orang mulu ini berdaya. Buat teman-teman rajin-rajin goes. Tuh nyalain orang. Tuh selain tuh. Tiap bulan kita bakal ada event. Jangan lupa subscribe channel gue. Nah itu dia tuh paling penting tuh. Subscribe, komen, dan like. Benar. Nah benar. Biar update terus kan seputar fixie. Oh iya. Oke. Thank you banget ya. Oke, ditunggu lagi poster di bab 5 ya. Yang lagi. Oke. Bye. Nah, ini dia nih. Ye, gimana ya kita? Udah sebulan ya? Udah sebulan ya. Enggak kerasa loh. Anjir, kayak baru kemarin. Nyantai dulu. JCM lagi, Bang. Oke. Hari ini yang keempat kan? Keempat. Alhamdulillah. Tapi hari ini ada bos besar ini. Nih. Ini ada dia nih. Ya, ada Mas Tama. Oh, mau diambil. Kuncen dia. Siap. Main jalan. Gimana aja? Mantep nih. Wah, ini karena mungkin ini lebih ke apa ya? Lebih ke manage dibanding yang bulan lalu kan itu kan blow up-nya dadakan. Ya. Jadi ini lebih rame. Terus di pemain juga enak. Main balik sih harusnya. Terus kita tuh ganti tempat mulu ya. Kayaknya emang enakan gitu gak sih? Coba biar nyari suasana baru lagi. Sekarang di tim di Taman Ismail Marzuki. Kalau lu tahu apa namanya? Kesenian Institut Kesenian Jakarta. IKJ. Gue emang agak susah ngomongnya susah. IKJ tuh di sini nih. Gue dengar lu mau kuliah di sini. Tapi enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nggak tahu kenapa ya, kalau menurut gue pribadi dari apa ya, dari segi pergaulan kayak masih normal, cuman mungkin kalau di mata orang tua gue beda kali sudut pandangnya. Dari kabar-kabar burung di luar sana kan IKJ kan wow yang kayak bandel chaos gitu, padahal sih enggak ya, padahal di chaos kampus gue malahan ngebut-ngebut ya. Jadi teman-teman kalau yang mau kuliah di IKJ langsung aja daftar ya, langsung daftar aja lah, nggak usah begini-begini. Enggak seperti apa yang dia omongin, jangan dengerin omongan orang. Iya ya. Itu tuh yang bikin stigma sosial, jangan didengar. Pokoknya ikutin kata hati, kata hati lu aja. Dan kayak gue nyesel nih kuliah nggak sesuai pilihan hidup gue. Tapi padahal lu mau kesini tadinya. Bener-bener gue tuh dari SMA langsung tuh, gue kuliah mau IKJ. Makanya kenapa pas hari terakhir UN itu gue langsung nato, karena gue itu pengen IKJ gitu. Dan ternyata nihil, nggak boleh. Yang penting kan kuliah di mana aja, yang penting hasilnya ilmunya itu. Kita lagi dari sore kayak
Ya udah. Paling penting ilmu sih itu. Siang apa? Ya deh, siap aja. Siap nih. Siap. Pokoknya kita ke JIS ya. JIS Jakarta International Stadium. Pas banget ulang tahun Jakarta nih. Ini malam ini nih. Katanya ada konser-konser gitu, Bang. Ya dari kemarin. Katanya. Iya sih, ya katanya orang pada bagi-bagi tiket kemarin di puncak malam. Malam puncak perayaan Jakarta. Oke, teman-teman ntar tungguin aja deh. Pokoknya kita nyampe sono deh. Join biar acara lancar. Oke, bye.
atas ya. Tadi yang gue lihat si rompi kuning udah duluan dia. Dua kali flyover deh.
Otak-otak.
itu gua maksudnya itu mangga kota ya, kota. Kota Gajah Mada udah nyampe.
Bang, kita udah sampai nih Bang nih. Di GIS ya? Di GIS. Mantep banget ya rutenya. Luar biasa ya? Luar biasa. Apa aja, kontainer, kereta, yoi. Jalanan rusak. Tapi jarang-jarang kan kita kemari kan? Jarang dong. Apalagi malam. Yoi. Pas lagi ada acara lagi ya kan? Iya. Bisa jajan-jajan. Kelihatan mukanya. Nah. Wow, cakep sekali. Jangan lupa bersepeda biar badan sehat dan mengurangi polusi udara dari Jakarta. Asik, mantap. Kita lagi di Jazz sama teman-teman berbagai macam komunitas. Asik, mantap nih teman-teman kita semua. Halo. Terima kasih. Sekian. Okay. Gas. Jangan lupa subscribe. Yo, like, comment, and subscribe and share untuk grup keluarga. Siap. Siap, siap, siap. Sama ini juga. Iya. Ya, hati-hati. Ini juga balik. Iya. Ya, hati-hati. Jadi enggak enak nih gue nih. Balik deh. Balik, Mas. Kemana sih? Manggarai. Manggarai, yaudah, hati-hati ya. Yuk. Jajan.